Ajog is the reflection of Indonesia's uniqueness, Indonesia's position in the world, Indonesia's position in Asia makes it at the crossroads of so many cultures, of so many movements, of ideas. The feeling in Ajog is not just 20, 30, 50, 60 different artists exhibiting different ideas with one threat given by the curator. You can feel that there is a community of thinking, there is also an artist's life in Jogja that is evolving together. Well, I think it's a fantastic exhibition of what Indonesia and Indonesian artists has to offer at the moment. I think it's really amazing. There's so much creativity and really unique pieces of art here. It's extremely well curated, I must say, and I think that's probably what makes it very distinct. Arjok ini sebagai salah satu event seni terbesar di Yogyakarta, kami menggunakannya untuk menyampaikan ke banyak masyarakat dari berbagai lapisan mengenai ide dan gagasan kami yang kami sampaikan melalui karya kami yang kami tampilkan di sini. Ajok ini merupakan satu proyek yang luar biasa yang ada dua arahnya. Yang pertama adalah untuk mendewasakan masyarakat kita dalam berbudaya, dan yang kedua adalah juga membawa nama Indonesia, istimewanya Jogja, itu ke dunia internasional. This kind of exhibitions offer him an opportunity to present his works. Artjog, being in Southeast Asia, it establishes his, connection with the Southeast Asian art scene. He's one of the leading figures in Southeast Asian contemporary art, so it's always good to show his work within that region or in that region. Yang paling menarik dari Arjok adalah setiap kali Arjok diadakan, seluruh tempat di kota ini pasti ngapa-ngapain. Pasti bikin pameran juga, pasti berkegiatan juga. Sangat menarik karena pertamanya orang kesini hanya untuk melihat Arjok, tapi sekarang orang kesini 3-5 hari untuk melihat yang lainnya juga gitu. Dan secara sadar, seniman-seniman yang terlibat juga benar-benar menggunakannya sebagai panggung untuk menghadirkan karya yang terbaik. It is quite a distinctive energy which Jogjakarta carries. And another reason is Ajog has a very strong identity, very strong artistic community, and the content of the artwork or the artists, we make art for art. And I really wanted to experience. Dari tema yang diangkat dan artis-artis yang men-showcase karyanya, not only inspiring tapi overwhelming experience. Performance juga dalam tahun-tahun terakhir sangat penting, dimana kalau tidak ada acara seperti begini ya kita nggak bisa lihat kan. Jadi ini kesempatan yang baik oleh Arjok untuk memberi tempat bagi mereka, bagi para performer, untuk bisa men-share karya-karya mereka. Ini adalah perhelatan yang ke-11, luar biasa gitu, dan nampak sekali peningkatannya gitu. Aku yakin bikin festival berat sekali, tapi Ajog sangat konsisten dan semakin bagus. Tapi aku yakin itu tidak mudah untuk mewujudkannya, jadi ya mari kita sama-sama dukung festival yang bagus lah.